Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur Sikinjai Sakti yang telah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada pemerintah Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu, PJ Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa Direktur Sikinjai Sakti telah mengajukan pengunduran diri dari Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimpun, mengungkapkan bahwa Komisi 2 akan segera memanggil Direktur Sikinjai Sakti untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Selain itu juga, Komisi 2 DPRD Kota Jambi akan mengevaluasi kembali kinerja yang dilakukan oleh Sikinjai Sakti selama berkegiatan dengan menggunakan dana APBD. Sikinjai Sakti yang membuat surat permohonan, nah, tentu nanti kan ini dada LKPJ, itu kebetulan di kami Komisi 2, kami akan pertanyakan. Ya. Kami akan pertanyakan apa nih ya, penyebab-penyebabnya, sejauh mana tanggung jawab yang kita bentuk perusahaan Sikinjai Sakti. Tentu harus ada pertanggung jawab. Kita nanti juga minta pertanggung jawaban sama pemerintah Kota Jambi. Ya. Dan bagaimana kelanjutan daripada PT Sikinjai Sakti. Apakah mau diteruskan dengan penambahan item-item, penambahan penambahan modal atau penambahan alat-alat untuk kerja, ataukah memang kita berhentikan? Tapi perlu diingat bahwa di saat nanti kita ini mungkin di saat kita bekukan BUMD ini kedepannya jadi presiden buruk bagi masyarakat Kota Jambi. Kenapa kita sudah buat, kita sudah ternakan, kita sudah buat aturan, ternyata tidak bisa. Perlu kita ingat juga bahwa perusahaan daerah untuk kota-kota berkembang, daerah-daerah berkembang itu harus ada keperluan. Jadi kita minta juga nanti PJ dan pemerintah kota yang terkait ini merumuskan nih apa penyebabnya begitu Sikinjai Sakti ini tidak bisa berjalan. Sandi, Cek TV melaporkan.